Kita tak lurus nih, sah. Guys, sekarang Ciko dan Rara mau kita kasih makan sosis ya. Sebenarnya ini tuh makanan kucing ya. Kemarin kita kan belanja di pet shop, kita nggak sengaja lihat sosis buat si kucing. Kita tanya ke kasirnya, katanya mau juga ya buat si berang-berang. Sekarang mau kita coba ya, kira-kira Ciko dan Rara mau nggak? Dan ternyata Ciko dan Raranya gak suka makan sosisnya. Jadi terpaksa kita kasih ke kucing aja ya teman-teman. Malah dibuat mainan. Dan sepertinya Ciko dan Rara mulai kecanduan sama kerupuknya, guys. Mereka lebih suka makan kerupuk. Lucu banget. Oh ya kak, ceritanya kandangnya ini dirusak sama Ciko sama Rara, jadi lagi dibenahin ya. Mereka kita lepas main biar main-main di luar kandang. Nakal banget, suka digigitin, kalau nggak gitu didorong-dorong pakai tangan. Jadi hanan roh. Nah, Ciko dan Raranya seneng banget teman-teman kalau lagi di luar kandang. Tapi masih suka gigit ya, mungkin masih hiperaktif karena usianya kurang lebih sekitar 4-5 bulanan ya. Ini dia. Suka lari-lari nggak jelas terus gigit orang di sekitar. Sebenarnya lucu banget, gemoy gitu deh. Cuma ya kadang kalau pas lagi digigit kayak jengkel. Dan perbaikan kandangnya udah selesai teman-teman. Sekarang kita saatnya ambil ikan lele ya buat si Ciko dan si Rara. Karena kalau mereka nggak dikasih ikan lele, susah banget dimasukin kandangnya. Nah ini dia teman-teman, Ciko dan Raranya kayaknya udah mulai curiga deh ya, nyium-nyium bau ikan lele. Mereka mulai mencari-cari. Dan saatnya Ciko dan Rara masuk kandang deh. Ini dia ya, Ciko, Rara, sini-sini, ini dia ikan lelenya. Pasti girang banget mereka kalau lihat ikan lele. Nah, langsung masuk tuh ke dalam. Oh ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin perjalanan Ciko dan Rara gemoy hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa dukung channel Ciko, Rara, gemoy. Terima kasih.